Ingin memberikan apa yang disebut dengan elemen of surprise, ya? Kenapa disebut dengan elemen of surprise? Karena kubu ini kan sebenarnya dari dukungan kepartaian, sebenarnya jauh lebih unggul ketimbang yang lain. Tapi kemudian, pengumuman soal copresnya itu, las minus, dan termasuk juga pendaftaran ke KPU, itu kan las minus. Padahal, kalau dibandingkan dengan kubu Amin ataupun kubu Ganjar dan Mahfud, tentu dari segi resource termasuk dukungan politik mestinya kubu Prabowo Subianto dan Gibran ini sejak awal ya diberikan kepada publik lah soal bagaimana persiapan mereka. Yang kedua kita bisa melihat betapa misalnya kubu Prabowo dan Gibran ini sepertinya ingin show off juga kepada publik bahwa mereka adalah salah satu poros politik yang cukup siap ya untuk apa namanya menghadapi pertarungan pilpres di 2024 yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.